Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bangsa Sengarit. Mana kabarnya dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Di kesempatan sore hari ini teman-teman, saya sedang berada di Pasar Hewan Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini bukan survei pasar, namun ada beberapa ekor sapi milik Mas Riza Andi ini yang akan dikirim ke mana Mas Riza Andi? Sukabumi. Sukabumi? Iya. Total ada berapa ekor ini? Totalnya ya, kan? Ada 6 ekor. 6 ekor? Iya. Wih, mantap. Jumbo-jumbo nanti pakai semua. Satu armada? Iya, pakai satu armada. Yuk kita review Mas Riza Andi. Oke, atau munggu. Kalau nanti boleh bisa disebutkan deal-nya harga siap. Berapa? Wah, ini mantap sekali teman-teman. Tapi ini pasar hewan buka ya Mas Din? Buka. Tapi pas pasaran libur. Tutup, iya. PMK. Ini kenapa muatnya milih di sini? Enggak ada tempatnya di saya. Soalnya kan bisa semua. Biasanya untuk pedetan ya? Iya, khusus pedetan dan bakalan kan ini jumbo-jumbo semua. Wush, keren. Paling jumbo yang mana? Ini? Yang ini. Bobot berapa ini? Ini 930. 930 ditimbang atau? Tak seket. Pakai seketan. Ya, teksiran seket. Tertingginya? Iya, betul. Wih, mantap lehernya, keren. Ya, kayak itu, mirip Escobar ya, ya dari betul. Kandang pedalaman. P1 itu, Mas. Baru P1? Iya. Mantap. Kaki juga masih sangat kaki bagus. Kaki masih kokoh kan. Tapi just ada teman-teman. Silangannya banyak ini. Silangan simental, emosi dan pekon. Mungkin Brahmanya ya. Iya, ada juga. Seperti punuk ya. Iya. Keren sekali, teman-teman. Joss ini. Wah, mantap ini. Bokongnya juga istimewa. Ini kalau dari lebar masih biasa ya Mas Riza? Iya, masih biasa. Namun secara tinggi sama panjangnya ini mantap masuk, sekali ya. Teman-teman. Joss. Dan potensi 1 ton ini. Keren. Ini di Sukabumi rencana digunakan untuk kurbanan atau bagaimana? Di sana dipelihara lagi Mas. Oh, dipelihara lagi? Iya. Wah, ini kalau tanya harga sapi jumbo nggak enak soalnya takut merusak pasaran saya. Iya. Mungkin yang ini dulu aja Mas Riandi. Ini deal harga berapa? Ya ini deal 41 Mas. 41? Iya. Istimewa juga ini. Bobot kisaran 700. Tapi keren ya sapinya. Iya. Ini lokalan sini atau bagaimana? Ini kemarin dapat di Jelok. Oh, dari Jelok. Iya. Di pasar. Ush, mantap ini. Poel berapa yang ini? Masih poel P1 ini, baru copot. P1. Dan ini Mas Yandi untuk sapi-sapi yang akan dikirim ini sudah dites kesehatannya atau gimana? Sudah dites sama Pak Menteri kemarin di rumah. Oh, dan sudah ada surat jalannya juga? Sudah ada. Wah, iya, mantap. Berarti aman ya? Iya, aman. Nggak ada cegatan lah ibaratnya. Untuk sekarang kayaknya juga harus ya? Harus iya, menyertakan? Harus, iya, pakai surat itu, SKKH. Tapi dari dulu juga selalu disertai, misalkan iya, mau kirim bawa. Ke daerah Jawa Barat. Betul. Untuk jaga-jaga. Iya. Meskipun dulu belum ada PMK, namun untuk pedagang wilayah Gerabak ini selalu menyertakan ya, iya, Mas Riandi? Selalu ada suratnya lah. Jadi sebelum sapi dikirim, biasanya iya. Apa ya, ada mantri yang datang. Cek fisik ibaratnya. Untuk cek fisik, kadang juga ada yang dikasih injek vitamin. Iya, ya. Betul. Vitamin. Baik untuk pedetan maupun sapi bakalan. Jadi jangan khawatir untuk mengambil sapi-sapi dari wilayah Gerabak ini, insya Allah untuk ya, masalah surat-suratnya komplit. Iya, komplit. Dan sapinya mantap. Juga sehat semua. Ini sapi simental. Merah marun. Keren teman-teman. Warna mantap. Poel berapa tadi? P1 ini baru copot. Oh, baru satu. Sama dengan ini ya? Iya. Keren teman-teman. Ini untuk dirawat lagi, bukan untuk korbanan tahun sekarang ya? Iya, dirawat lagi ini. Ini dari Sukabumi pertama ngambil dari tempat jenengan atau bagaimana? Iya, baru pertama kali ini. Langsung tadi 5 ekor atau 6 ekor? 6 ekor, yang satu masih baru diambil di desa. Jumbo atau gimana? Ya jumbo segini. Wih, keren. Nanti kita pantau juga pas datangnya ya. Iya. Kemudian ini teman-teman, joss ini. Keren-keren. Dari jogrok atau dari tingginya mantap jiwa. Bandeng. Iya. Tanduknya juga bandeng. Keren. Mirip Escobar. Ya. Ini kan biasanya jenengan apa ya spesialis pedetan ya. Iya. Tapi ini karena ada pesanan doang, iya. Jadi dicarikan ya. Iya. Wah, jadi barangkali mau ada teman-teman yang mau pesen baik sapi pedetan maupun sapi bakalan bisa kontak langsung Mas Riza Andi. Ini boleh disebutkan nomor HP sama alamat lengkap Mas Andi. Nomor HP 0858-7983-6907. Alamat kandang ada di Desa Beltukan, Sumber Arum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Wah ini, teman-teman nanti bisa kontak langsung. Dan yang ini? Ini yang paling joss ini.
Ini dari lokalan? Iya, ini tetangga saya. Oh, tetangga. Kayak masih lumayan muda yang ini? Ini masih kayak pedet kan. Kuel berapa ini? Baru aja copot. Baru aja copot. Ya. Langsung satu atau satu pasang? Langsung satu pasang atau satu dulu? Satu pasang ini. Oh, langsung satu pasang. Kemarin satu, Dut. Kemarin lagi satu lagi. Keren ya, dari warna bagus teman-teman. Khas sapi-sapi daerah Jogja seperti ini. Iya, ini dari Jogja. Ambar Ketawang. Hah? Pedetan Ambar Ketawang seperti ini teman-teman. Biasanya ini baru 8 just bulan peliharanya petaninya. Wih, dulu belinya bagaimana? 24 juta dulu. 24 juta, rawat 8 bulan. Iya. Oh, keren. Harga paling tinggi ini. Boleh disebutkan atau? Boleh. Harga berapa? 60 ini. 60? Iya. Atau sekalian yang ini jadi berapa? Ini hampir sama kisarannya. Kisaran 60-an ya? Iya. Mantap. 60 juta teman-teman. Secara kualitas memang mantap. Dan kayaknya tadi saya lihat ada yang masih ada yang itu, pedet ya? Kelas ekonomis. Kelas ekonomis. Iya. Tapi kayaknya agak kecil teman-teman. Buat korbanan. Kita geser, kita coba geser ke sebelah sana. Wah, ini untuk yang dua ekor lagi. Kelas ekonomis kata Mas Rizandi. Iya. Poelan atau belum Mas Rizandi? Ini udah poelan lah ibaratnya. Udah poelan? Iya, udah 2 tahunan kan. Harga berapa ini dealnya? Ini 25. 25? Iya. Sama harganya? Ya ini 23. 23 sama 25? Iya. Digunakan untuk korban atau dirawat lagi ini rencana di rencana sana? Rencana buat korbanan. Oh, buat korbanan. Yang kelas ekonomisan. Wih, mantap. Buat sampel dulu lah. Oh, ini sampelnya? Iya. Keren teman-teman. Ini. Yang ini malah kayaknya masih muda iya, sekali masih yang muda. Ini. Masih muda, baru poel satu kayaknya. Dari kepala mantap, oh sudah poel. Iya. Berarti sudah siap kalau digunakan korban sebagai hewan korban ya. Iya, tapi ini kepalanya bagus sapinya. Keren teman-teman. Dia dugul dan mantap. Ini termasuk super ya? Iya, kakinya keren. Masih bagus-bagus. 25 ini. Sebenarnya kalau dibesarkan lagi masih bisa. Masih bisa teman-teman iya. Kalau menurut saya ini. Keren. Jos, langsung ngambil dari petani atau dapat di pasar yang ini? Ini dapat di pasar belanja. Jelok juga? Iya. Oh, ish. Berarti yang dari pasar 3 ekor? 3 ekor yang nah, yang lain dari yang lain di desa. Desa 3 ekor ya? Yang jumbo-jumbo. Nah. Dan ini teman-teman sapi simental. Ini nanti kita pantau juga proses muat sapi-sapi yang akan dikirim ke daerah Sukabumi dari tempatnya Mas Rizandi. Monggo barangkali nanti ada teman-teman yang mau pesen baik pedetan, sapi bakalan atau kurbanan bisa langsung kontak Mas Rizandi. Silakan nanti teman-teman cek nomornya Mas Rizandi di deskripsi video ini. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman. Just mau yang jumbo. Mungkin kalau ada pesanan boleh lah nanti bisa kontak Mas Rizandi ya. Siap mencarikan wilayah Gerabak ini ya. Karena sekarang posisi pasar juga betul. Lagi tutup ya Mas Rizandi ya, jadi harus apa ya harus berburu ke petani-petani desa. Keren Jos, harus ke petani-petani dan untuk petani wilayah Magelang, wilayah Gerabak ini termasuk banyak jumlahnya ya, sampai super ya. Terutama yang jantan. Jadi balikan kalau di tempat saya di Temanggung itu banyak yang pelihara betina. Kalau breeding di Gerabak ini banyak yang jantan, penggemukan. Jos. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih Mas Rizandi. Oke, siap. Untuk waktunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.